yang pertama coba dilihat. Dilihat di berita-berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Novanto, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah dihukum, divonis, dihukum berat, 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa?